Halo, assalamualaikum Mas Bro. Masih bersama Mang Beben ya di channel YouTube yang paling madep sealam dunia, dan juga masih bersama dengan Mbah Awan dan juga Kang Dudun ya. Jadi sekarang kita mau nge-review papisnya dari si Brino ya, sama si Citranya banyak. Cucu dari si Tompel dan cucu dari si Neon ya. Ini total ada 9 ekor, 4 betina dan 5 jantan ya. Jadi buat yang nyari apa bibit bahan untuk anjing pemburu atau untuk dunia ketangkasan, bisa nanti ya di kita cekidot lah, kita reviewnya, jangan kemana-mana pokoknya ya. Nah ini nih Mas Bro ya, ini nih papisnya dari si Brino dan si Citra ya. Induknya yang ini nih, induknya nih, ini induknya anak si Neon ya, itu kakeknya, dan itu ada bapaknya tuh si Brino ya. Tuh kakak ngabujuran, aduh aing mah tuh, itu bapaknya ya, yang badannya atletis kayak binaragawannya. Ini teh usianya udah berapa bulan pak? Papisnya? Dua bulan. Dua bulannya pas, kurang atau lebih? Masih kurang satu minggu lah. Masih kurang satu minggu? Oh, berarti satu bulan tiga minggunya ini ya. Total 9 ekor, 5 jantan dan 4 betina ya. Sekarang nanti kita keluarin satu-satunya, dibantu sama si Akang. Kade Kang. Asup YouTube siang kayak Asup Trans 7. Ya Kang Sa. Kang Ropi. Kang Ropi nanti keluarin satu-satunya, nanti Mang Ben pegang ya. Oke, jangan kemana-mana Mas Bro. Mas Bro ya, sekarang kita review papisnya si Brino ya. Kita keluarin dari mana nih, apa? Jantan betina. Betina. Nah, ini betina dulu ya. Ini betina tuh, indungnya udah jerak-jerakan. Jelas tuh, Chan? Jelas. Nah, ini jenis kelaminnya betina. Telinganya udah berdiri ya. Nah, ini jenis kelaminnya betina. Warnanya hampir all white ya. Cuman ada hitam di buntut. Kayak si Neon. Ya, kayak si Neon. Kayak kakeknya ya, nurun kayak kakeknya nih. Nah, ini teh betina pertamanya. Usianya teh berapa? Dua bulan. Dua bulan kurang satu minggu ya. Nah, ini nih. Ini kasih lihat ya. Jadi buat yang nyari bahan buat indukan, nih bisa nanti ke Mbah Awan ya, ini salah satu sampelnya nih. Nah, ada kebetulan teman di Kang itu betina tadi. Kalau betina itu pemainnya. Tadi ya, warna di cakluk. Oh, sinan nyusuannya. Ya, ini jangan lupa. Betina lah, betina lah, tapi Kang, pikang-pikang lah Kang. Jadi ininya dari betina-betina dulu ya. Iya. Oh, jauh ya, Pak, jauh. Urutan. Jadi bae Kang. Nah, tapi. Oh, iya. Wah, ini bikang paling badal gimana yuk? Nah, ini betina kedua ya. Betina paling gede nih. Ini warnanya hampir all white juga ya. Cuman ini ada, itu warnanya hidung apa abu sih, Chan? Abunya? Abu. Ini abu, abu gelap. Tompelnya teh tompel warna abu ya, aneh ya. Nah, hanya warna abunya. Biasanya warnanya hidung, tapi ini warnanya abu. Terus kalau ini mah telinganya masih belum berdiri ya Mas Bro-nya. Tuh. Ini telinganya masih belum berdiri. Tapi nanti juga bakalan berdiri sendiri ini. Ini betina yang paling gede tuh, lihat kakinya ya. Tuh. Kakinya badag. Usia baru 2 bulan kurang seminggu ya. Madep ini. Wih. Ya halus ya, warnanya abu ya. Biasanya tompelnya tuh warna hidungnya, tapi emang tompelnya warna abu ya. Jarang, jarang ada. Berarti ini masuknya jenisnya terpit punya, Kang? Terpit. Terpitnya? Terpit. Ini masuknya jenisnya terpit, Mas Bro. Kita masukin ya. Ya. Kang, betina ketiga, Kang. Nih, betina ketiga, Pi. Tuh ya, lihat langsung nyusul. Nah, ini ya, ini betina ketiga ya, papis betina ketiga. Kalau ini mah warnanya baracak hidung. Banyak ya tompel-tompel hidungnya. Di pantat ada, di tonggongnya tuh banyak. Di
muka ada. Di muka juga ada, tah. Ada kacamatanya juga ya. Terus di telinga juga ada, tuh. Ini betina yang ketiga. Ini ukurannya hampir sama kayak yang pertama ya, Pak. Betina yang pertama nih. Ini mah telinganya rosemary ya, kayak rosemary. Tah. Tuh. Lihat ya. Tuh. Mantap, Mas Bro. Kang, betina yang terakhir, Kang. Ini lucu ya? Ini lucu ya? Lucu, bagus. Terpitnya, terpit. Bagus buat Moroi, buat abang-abang Padang kalau mau nyulik, culik nih. Nah, ini nih. Ini papis betina yang keempat, ya. Ya, kalau yang ini hampir sama coraknya kayak yang barusan masuk, yang ketiga. Tapi ini itemnya lebih banyak di paha, di buntut, ya. Di ininya, di keleknya juga ada, tuh, di keleknya. Di keleknya juga ada, ya. Di telinga, di daun telinga sebelah kiri juga ada. Oh, di memang ada tompelnya, Mas Bro. Polos, ada tompelnya, polos. Nah, ini betina yang keempat atau betina yang terakhir, ya. Asli ini mah cucu si tompel, dia cucu si Neon. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Nah ya, sekarang ini apa Mang Beben mau tanya sama Bah Awan. Bah, biasa kalau harga papis di Abah Awan ini kalau untuk betina nih kayak gini 2000 aja. Abang jual berapa? 2000 aja. 2000. 2000. Oh, berarti 2000 itu 2 juta. Ya. Oh, tuh Mas Bro ya, ini harganya udah madepnya murah. Bloodline madep yang betina harganya 2 juta. Kalau yang jantan? 3 juta. 3 juta. Ya. Oh. Jantannya 3 juta, betinanya 2 juta ya. Jadi kalau ada yang mau nyulik, nanti tinggal aja langsung datang ke Garut. Kalau enggak nanti WA Mang Beben sama Mang Beben dikasih nomor dari si Akangnya ya. Ini mah bloodline-nya bagus buat berburu, buat apa? Buat ketangkasannya bang, ya. Buat dugong juga madep Mas Bro. Soalnya akinya teh ya si tompel salah, berarti 10 kali masuk podium ya banyak. 10 kali masuk kontes, 10 kali juara ya. Cucunya ini cucunya nih. Wah, mudah-mudahan laris. Masuk. Cika, kita lihat jantan yang pertama kan. Tapi ini gede. Bonus kayak pemerintah ya, Pak. Jantan paling gede ya. Wish. Ah, ini ya. Panelipan si Dewa tuh. Jantan yang pertama anak dari si Brino sama si Citra nih, Bang. Cucu si Tompel dan cucu si Neon ya. Berarti emang masih kene adik si Dewa, adik si Dewanya. Ya. Adik si Dewa beda induk. Beda induk. Lain adik berarti adi. Ua. Ua. Uana nya. Jadi teh alona nya, alo si Dewa. Ya. Nah, ini jantannya ya. Tuh. Mantap ini. Warnanya belang sapi. Belang batu ya, belang batu atau belang sapi itu. Cuma coraknya juga si Dewanya banyak. Ya. Coraknya kayak si Dewa, Mas Bro. Nah, ini nih ya. Tuh lihat dari pinggir. Tuh. Ini yang paling gede nih. Mantap ya. Ini telinganya juga masih belum berdiri tapi nanti pasti bakalan berdiri ya. Kalau ada darah bull terrier mah pasti berdiri wae, Mas Bro. Soalnya tuh lihat induknya juga telinganya berdiri, bapaknya juga berdiri, pasti anak-anaknya juga berdiri. Oh, masuk saya. Cik mana kang? Nuhidung lah. Kenal white. Nah, ini nih Mas Bro, jantan yang kedua. Ini mah ada tompelnya. Nah, mirip bapaknya ya. Ada tompelnya nih, mirip si Brino. Tapi ya, hidungnya juga abunya, cannya. Iya, ini hitam tompelnya apa juga abu pak? Tuh, ini warnanya juga belang batu juga ya, warnanya belang batu juga nih, mantep nih. Ya ini yang paling mirip bapaknya nih, jantan yang kedua nih. Tuh, ya, wih mantap. Siapa? Nung katilu napa? Jantan katilu? Jantan agak lah, ini. Nah, iya jantan yang ketiga nih. Ini mah telinganya sebelah udah berdiri. Ya, jantannya nih. Kayak tompel juga tuh juga bapaknya ya. Kayak si Brino nih. Jantannya. Tuh, ini juga ada ininya ya. Ada tompelnya juga.
tuang batunya. Wis. Keren, keren, keren. Ya. Oke, sekarang kita lihat jantan yang keempat. Masuk, Jan. Wis. Ini mah hampir all white-nya, Pak. All white ya mah. All white, Mas Bro. Ini terfit all white-nya, warnanya putih semua. Tuh. Kaki depan putih, putih. Di muka juga putih. Di belakang ada belang batunya ya. Polos. Polos. Ini warnanya all white. Putih polos ya. Ini jantan yang keempat. Polos. Di lolohan. Oh, di lolohannya. Ini bagus ya. Ini bagus Mas Bro. Warnanya soalnya putih semua juga bull terrier. Tuh. Ya. Oke, Kang. Kalau tadi Kang. Nah, tapi dia mengalah wah, enak semua. Nah, ini nih jantan yang terakhir Mas Bro. Oh, ini hampir all white juga ya, cuman ada alisnya. Kalau yang tadi mah kan putih semua polos ya. Kalau yang ini mah ada alisnya tah. Ini alisnya juga macan, Pak. Ayam macan. Ah, macan ini macan. Tuh di telinga juga macan, tuh enggak hitam ini mah. Ya. Ini jantan yang terakhir ya. Jantan yang terakhir nih. Lihat dari samping, lihat dari depan, lihat bujurnya ya. Panjang, pala ranjang badannya. Wih, maratap. Tuh, Mas Bro ya. Lihat, itu anak-anaknya lagi pada minum susu ya, disatuin sama induknya. Nah, itu induknya ya. Jadi pokoknya mah kalau ada yang minat nih sama salah satu anakan dari Mbah Awan ya, nanti bisa ke Mbah Awan aja ya. Nomor WA-nya nanti Mang Beben cantumin boleh. Nanti mau nge-WA, mau nge-inbox langsung juga boleh ke si Akang ini nih. Cikang, diulang deh Kang, nama Facebook-nya apa Kang? Risman Gunawan. Risman Gunawan. Terus kalau misalkan untuk IG-nya? IG-nya dudun_03. Dudun_03. Jadi kalau ada yang minat sama cucu si Tompel dan cucu si Neon ya, bisa hubungi Kang Dudun ya. Kang, semoga kabar gue. Atau ngomong, tunggu ngomong privasi, cina privasinya, bisa kapangi, jadi putuskan malam minggu. Oke ya Mas Bro ya, mungkin sekian vlog Mang Beben nge-review Papis Bloodline Legend dunia ketangkasan ya. Pokoknya mah hatun hun buat Mbah Awan udah meluangkan waktunya. Terus mudah-mudahan ini papisnya cepet-cepet sold out ya. Ini juga Mang Beben rencana ada yang pesan ke Mang Beben teh ya. Pengen anakan dari si Neon ini deh, cucu dari si Neon teh. Pengen 3 ekor cenah Mas Bro ya. Mudah-mudahan aja jadi. Kalau jadi ini Bah sama Mang Beben body booking 3 ekor Bah. Boleh. Ya, boleh. Tuh ya. Pokoknya mah jadi semua juga boleh lah. Jadi pokoknya mah ya paheula-heula we nya, pa buru-buru pokoknya namanya. Jadi buat yang minat mah nanti hubungin aja ke Kang Dudunnya. Jadi pokoknya mungkin cukup sekian. Jangan lupa di like, comment, share sama di subscribe. Kalau ada iklan omat jangan di skip ya. Hatur nuhun Bah.